Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang pengaturan uang ala anak kos. Jadi itu anak kos di sini dari mulai dapat kiriman uang dari orang tua, nominalnya berapa. Kemudian aku juga ceritain pengeluaran-pengeluaran yang memang biasanya anak kos keluarkan gitu ya. Selain itu juga aku juga ngerinciin gimana caranya supaya anak kos masih bisa tetap nabung dan masih bisa tetap punya uang cadangan. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu caranya kayak gimana, stay tune terus di video aku dan simak videonya. Jadi, untuk perincian yang pertama kali harus kita lakukan, kita harus menuliskan berapa kiriman per bulan untuk kita. Kemudian setelah itu, kita akan merincikan biaya tetap pada saat kita di kos itu apa aja, seperti makan, kemudian internet, kemudian totalnya berapa. Nah, selain itu juga, kadang kan kalau untuk anak kos ada biaya tetap dan ada juga biaya yang tidak tetap. Nah, di sini kita juga harus merincikan ya, mana-mana saja yang termasuk biaya tetap dan kebutuhan apa saja yang termasuk biaya yang tidak tetap. Dan teman-teman semua, jadi kalau misalkan kita setelah dapat kiriman itu kita harus spare uang untuk nabung, jangan lupa. Jadi per bulannya itu harus ada pemasukan uang untuk kita tabungkan. Dan selain itu juga kita juga harus save uang untuk uang jaga-jaga. Jadi maksudnya itu kalau misalkan kita ada keperluan mendadak, kita tidak akan mengambil uang dari tabungan. Jadi kita akan mengambil uang dari uang jaga-jaga yang selalu kita simpan gitu. Nah, di sini aku juga share catatan-catatan untuk meminimalisir terjadinya pemborosan. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu catatannya apa aja, simak terus videonya.
Oke teman-teman, jadi ini adalah video yang aku share hari ini. Semoga video yang aku share kali ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang pemula ataupun yang baru akan mau nabung ala anak kos. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. See you on my next video. Bye-bye.